Shalom. Atas nama Majelis HKBP Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Perumnas Klender. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepada-Mu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 122 ayat 8. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Diambil dari hukum ke-6 dan maksudnya. Hukum ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan sesama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersuka cita di dalam melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 455 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Marilah kita membacanya secara responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 212 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengarkanlah warta jemaat kita. 1. Nama dan topik minggu. Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, nama minggu ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topik minggu, manusia tidak untuk diperjualbelikan. 2. Anak lahir. Pada hari Senin 24 Agustus 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang putra pada keluarga Saud Siringoringo, Linda Borobudur-Butar, alamat Kafling PTB DKI, Blok I, 9, nomor 10, Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 3. Jemaat baru. 3.1. Diterima menjadi jemaat baru di gereja kita. Keluarga Abner Franz Ambarita, Poppy Olivia Boruhutajulu, yang pindah dari HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, Distrik 19 Bekasi. Alamat Komplek Taman Buaran Indah 1, Blok M, nomor 271, Duren Sawit, Jakarta Timur. 3.2. Diterima menjadi jemaat baru di gereja kita. Keluarga Billian Johnson Toar, Juniarti Borusirait, yang pindah dari GKI Cikarang. Alamat Kampung Jembatan, RT 004, RW 002, nomor 38, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kiranya mereka menjadi jemaat yang taat kepada Tuhan. 4. Pemberkatan nikah. 1. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah. Faisal Jimmy Sigop Roganda Siahaan, putra dari keluarga Bane Siahaan almarhum, Ibu Fidelia Pitauli Borusihombing, anggota jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, alamat Jalan Manunggal 2, RT 004, RW 004, nomor 70, Kelurahan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, dengan Eva Veronica Boru Lumbantobing, putri dari keluarga Ferry Persis Lumbantobing, Ibu Seri A Pohan Simanjuntak, anggota jemaat HKBP Perumnas Klender, alamat Jalan Bunga Rampai 1, Gang Beringin 8, nomor 231, Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Keramat Jati pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 12 WIB. 4.2, Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah. Ronald Julifer Tampubolon, putra dari keluarga Batara Tampubolon, Ibu Murni Borusinambela, anggota jemaat HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, alamat Pondok Cipta, Blok H,
nomor 161 RT 001 RW 012 Bintara, Bekasi Barat dengan Desi Natalia Boru Togatorop, putri dari Sintua JP Togatorop, Ibu Dameria Boru Sijabat almarhum, anggota jemaat HKBP Perumnas Klender, alamat Perumahan Pulau Gebang Permai, Jalan Pulau Bidadari 4, Blok B8, nomor 23, Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna, Sabtu 12 September 2020, pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. 5. Dewan Koinonia. Terhitung bulan September, setiap minggu kedua, sesuai program gereja kita yang telah berjalan selama ini tentang pengumpulan dana sosial huria, kita akan kembali memberikan dana melalui program Jalinan Kasih 1000 Amplop pada kebaktian pukul 10 dan pukul 17.30 WIB yang kita sampaikan pada saat memberi persembahan ke depan altar seusai khotbah. 6. Himbauan protokoler kesehatan. Sehubungan dengan meningkatnya angka pasien COVID-19 di Jakarta dan himbauan pelaksanaan protokoler kesehatan dari pemerintah, maka terhitung mulai September 2020, gereja kita hanya dapat digunakan untuk ibadah minggu, shooting ibadah minggu online, ikat janji pernikahan atau partupolon, pemberkatan nikah atau pamasu-masuon, dan rapat-rapat untuk kalangan terbatas dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Untuk sementara ini, aula gereja lantai 2 tidak dapat digunakan untuk acara adat. 7. Pensiun dari Majelis Tahbisan. Pada hari ini, Minggu 6 September 2020, gereja kita akan memberangkatkan Situa Berton Elekson Lumbantobing dari UIK Rusun 2 yang telah melayani di gereja HKBP Perumnas Klender selama 13 tahun, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, dan menjalani pensiun dari Majelis Tahbisan setelah genap berusia 65 tahun sesuai aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 ayat 6.6 tentang pensiun. Alamat Rumah Susun Blok 63 lantai 1 nomor 6 RT 07 RW 001 Kelurahan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sehubungan itu, gereja kita akan mengadakan acara 1. Pada ibadah pukul 10 WIB dan pukul 17.30 WIB, seusai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang disampaikan di dalam amplop sebagai tanda kasih kepada Situa Berton Elekson Lumbantobing atas pelayanannya selama ini di gereja kita. Bagi jemaat yang mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing, menyampaikan persembahan sebanyak 2 kali, yaitu persembahan pertama untuk gereja atau huria, persembahan kedua di dalam amplop yang dibagikan melalui Sintua Week untuk tanda kasih kepada Siton Elekson Lumbantobing atas pelayanannya selama ini di gereja kita. 2. Pada ibadah pukul 10 WIB, seusai mengumpulkan persembahan ke depan altar atau persembahan kedua, dilanjutkan dengan pemberian kata-kata sambutan. Parhalado Parartaon akan memberikan cindramata dari gereja
pemberian kata sambutan dari perwakilan jemaat UIK Rumah Susun 2 dan perwakilan Sintua diakhiri dengan kata sambutan dari Sintua Berton Elekson Lumban Tobing. 3. Pada ibadah online dan ibadah pukul 17.30 UIP, seusai pembacaan warta jemaat, Sintua Berton Elekson Lumban Tobing akan memberikan kata sambutan. 4. Seusai ibadah pukul 10 UIP, diberikan kesempatan kepada kategorial, punguan kor, UIK, ataupun jemaat perorangan untuk menyampaikan tanda kasih dipandu oleh Majelis Perbendaharaan atau Perhalado Parartaon, dilanjutkan dengan acara ramah-tamah untuk kalangan terbatas. Hanya keluarga Sintua Berton Elekson Lumban Tobing, 10 orang utusan UIK Rumah Susun 2, utusan Perhalado, 1 orang utusan dari setiap kategorial, 1 orang utusan dari setiap punguan kor HKBP Perumnas Klender, mengikuti standar protokoler kesehatan, wajib memakai masker, dilarang berjabat tangan, dan tetap jaga jarak. 8. Pemilihan calon Sintua. Pada hari Sabtu, 12 September 2020, mulai pukul 16 UIP, bertempat di gedung gereja, akan dilaksanakan rapat pemilihan calon Sintua di UIK Rumah Susun 2. Dihimbau kepada jemaat yang berdomisili di Rumah Susun Klender, Blok 58 sampai dengan Blok 78, UIK Rumah Susun 2, agar mengikuti pemilihan calon Sintua tersebut. Tata dasar pemilihan calon Sintua dari aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga, bab 7, pasal 27, butir 6.2. Undangan rapat akan disampaikan kepada semua jemaat yang berdomisili di Rumah Susun Klender, Blok 58 sampai 78, UIK Rumah Susun 2. 9. Jemaat meninggal. 1. Pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020, telah meninggal dunia seorang ibu jemaat kita, Rosinta Boru Siahaan, Opu Stepani Boru, tutup umur 81 tahun, istri dari Bapak C. Marpaung almarhum, meninggalkan 8 orang anak, 3 orang laki-laki, 5 orang perempuan, 5 orang anak sudah menikah, dan 11 orang cucu. Alamat Jalan Mawar Merah 2, Gang 1, nomor 138, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari UIK Rawadas Mawar Merah. Jenazah dimakamkan di Narumonda, Porsea, Sumatera Utara pada hari Selasa, 1 September 2020. 2. Pada hari Selasa, 1 September 2020, telah meninggal dunia seorang bapak, Haris M. Gultom, Opu Olivia Doli, tutup umur 86 tahun, suami dari Ibu Lamsaria Borupakpahan, meninggalkan 8 orang anak, 6 orang laki-laki, 2 orang perempuan, semua sudah menikah, 10 orang cucu, dan 1 orang cicit. Alamat Rumah Susun Klender, Blok 19, di lantai 4, nomor 14, UIK Rumah Susun 1. Jenazah dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada hari Rabu, 2 September 2020. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 10. Jadwal ibadah umum di gereja kita. 1. Pukul 10 UIP berbahasa Batak. 2. Pukul 17.30 berbahasa Indonesia. Untuk jadwal dari setiap UIK dapat kita baca di dalam acara
ibadah kita. Kesebelas, warta, keuangan, dan informasi lainnya dapat kita baca dalam warta jemaat yang dibagikan oleh Sintua Wake masing-masing dalam WhatsApp grup. Kita dengarkan kata sambutan dari Sintua Berton Lumbatobing yang akan menjalani pensiun. Shalom. Puji syukur bagi Tuhan Maha Pengasih yang telah mengizinkan saya melayani sebagai sintua di HKBP Perumnas Klender selama 13 tahun. 13 tahun, suatu perjalanan panjang dan berbagai suka dan duka menjadikan saya sebagai sosok pelayan yang tekun, ulet, dan gigih. Hanya mengandalkan kebaikan, kasih, dan karunia Tuhan selama melayani sebagai sintua di gereja HKBP Perumnas Klender, saya dipakai Tuhan menjadi hambanya meskipun dengan berbagai kelemahan dan kekurangan. Dia yang memberikan kekuatan dan kemampuan serta menyempurnakan sehingga saya bisa mengakhiri tugas panggilan sebagai sintua di gerejanya. Dan kepada pendeta resort dan jajarannya, juga para sintua dan calon sintua, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kebersamaan selama melayani di HKBP Perumnas Klender. Kami sangat merasakan doa warga jemaat kepada kami selama ini, sehingga dapat mengakhiri tugas pelayanan kami dan akhirnya diberangkatkan untuk memasuki masa purna bakti. Dan akhir kata, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan kami selama melayani, khususnya warga jemaat Rumah Susun 2, biarlah kebersamaan kita yang terjalin baik selama ini menjadi kenangan indah dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 378 ayat 1. Meskipun dosa penuh, Yesus menerimamu. Walau jauh dan sesat, asal datang padanya, firman-Nya beri akanlah pada orang yang tersesat. Yesus damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, salam sehat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini di dalam persekutuan yang kudus ini, saya melayani di dalam kebaktian online HKBP Resort Perumnas Klender. Mungkin dari saudara-saudara yang beribadah di rumah pada saat ini bertanya-tanya, siapa pendeta itu? Jadi saya memperkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Evander Lumbantobing. Saya baru saja pindah
dari Gereja HKBP Kebayoran Lama. Saya memiliki istri Boru Hutagalung dan dikaruniakan Tuhan dua orang anak laki-laki, Salem dan Ludwig, berumur 6 tahun dan 4 tahun. Kami baru saja pindah pelayanan di gereja kita ini, Gereja HKBP Perumnas Klender, dan kiranya pelayanan-pelayanan yang akan saya lakukan ke depan itu semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya kalau kita bertemu di lain kesempatan dan di lain tempat, kiranya masih dapat diingat atau dikenal. Baik Bapak Ibu Jemaat, itu perkenalan singkat dari saya. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 27 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang Priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang Priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pepatah mengatakan nasi telah menjadi bubur, yang memiliki arti apa yang salah dilakukan tidak bisa dikembalikan lagi. Kondisi itulah yang dialami oleh Yudas pasca penangkapan Yesus. Dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10 kita melihat bagaimana sebuah konspirasi jahat terjadi. Seseorang yang dipercaya Yesus sebagai bendahara begitu tega menjual gurunya kepada para imam kepala Yahudi yang jahat. Dan pada akhirnya, penyesalan selalu datang terlambat. Saudara-saudara, dari 12 murid Yesus, Yudas dipercaya sebagai bendahara. Dalam Alkitab, Yudas dikenal bukan karena dia murid yang setia,
Tetapi Yudas dikenal karena dia adalah seorang murid yang tega menjual gurunya demi 30 keping perak. Pada saat itu, para imam kepala bersekongkol dengan para tua-tua Yahudi, yaitu untuk menjebak Tuhan Yesus dan menangkapnya. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu membenci Tuhan Yesus? Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada saat itu para imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah kelompok elit di dalam sistem masyarakat Yahudi. Mereka memiliki derajat yang tinggi dan sangat dihormati oleh masyarakat Yahudi. Dalam situasi tersebut, ada seseorang yang bernama Yesus yang mereka anggap Yesus telah mengganggu kewibawaan mereka. Kenapa? Sebab Yesus pada saat itu dia sangat disukai, diterima oleh hampir semua kalangan. Dan Yesus juga memiliki pengikut yang banyak. Oleh sebab itu mereka membenci Yesus. Sebab popularitas mereka, kedudukan mereka, jabatan mereka, mereka merasa sudah mulai ada yang mengganggu. Dan itulah sebabnya para kaum Farisi, para imam kepala sangat membenci Tuhan Yesus. Dan untuk menggolkan niat jahat mereka, mereka membuat sebuah pemufakatan jahat. Mereka memakai cara menyuap Yudas dengan 30 keping perak supaya Yudas menyerahkan Yesus. Yesus bisa ditangkap dan kemudian dia akan diadili. Lalu saudara-saudara, kita melihat di dalam nats kita pada hari ini, setelah Yesus ditangkap dan dia diserahkan kepada Pilatus, Yudas melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Dan disinilah kita melihat ada perasaan menyesal, perasaan bersalah dalam diri Yudas. Sebab Yudas sendiri tahu dengan jelas siapa Yesus. Yesus adalah seorang yang benar dan dia tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Dan ketika mendengar Yesus akan dihukum mati, Yudas sangat menyesal. Dalam penyesalannya tersebut, dia kembali menjumpai para imam kepala dengan tujuannya mengembalikan uang 30 keping perak tersebut. Dan di dalam ayat yang keempat, kita bisa melihat Yudas berkata kepada para imam kepala, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Dalam penyesalannya tersebut, Yudas kemudian mengembalikan uang darah yang telah diterimanya. Tetapi ternyata para imam kepala tidak mau menerima uang tersebut. Lalu Yudas melemparkan uang itu ke dalam Bait Allah. Lalu para imam kepala berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Mereka sendiri, para imam, mengatakan bahwa uang itu adalah uang darah, uang haram, yang notabene uang itu berasal
dari mereka sendiri yang dipakai para imam kepala untuk menyuap Yudas supaya Yudas mau menjual atau mengkhianati Tuhan Yesus. Dan akhirnya para imam kepala mereka membuat kesepakatan uang itu akan dibelikan sebuah lahan tanah. Tanah yang diperuntukkan sebagai kuburan untuk orang-orang asing atau orang-orang pendatang. Dan di dalam nats kita, tanah itu kemudian disebut sebagai tanah tukang Priuk. Bahkan sampai hari ini, tanah itu disebut sebagai tanah darah. Dan lalu pada ayat yang ke-9, kejahatan para imam kepala tersebut adalah sebuah kejadian yang sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Yeremia, khususnya di dalam Yeremia 18 ayat 2-12 dan Yeremia 19 ayat 1-15, di mana pada saat itu Nabi Yeremia memecahkan buli-buli tukang Priuk di Lembah Hinom sebagai sebuah tanda penghakiman atas orang Yehuda yang disebut telah membuat tempat itu penuh dengan darah dari orang-orang yang tidak bersalah. Para kaum Farisi, kaum yang mengklaim bahwa mereka adalah penjaga kekudusan umat Israel, justru mereka sendirilah yang bersekongkol untuk menumpahkan darah orang tidak bersalah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui nats pada hari ini, kita dapat melihat beberapa pelajaran hidup yang sangat berharga. Yang pertama, kita diajarkan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nats ini kita melihat bahwa ternyata menjadi taat dan setia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh orang Kristen. Banyak hal yang dapat menjadi tantangan atau ujiannya menjadi orang yang taat dan setia. Kita melihat Yudas, murid Yesus sendiri yang sudah bersama-sama dengan Yesus beberapa tahun lamanya, akhirnya dia dikalahkan oleh keinginan dagingnya sendiri, yaitu memiliki harta, memiliki uang, sehingga dia rela, tega menjual gurunya, Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 6 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Harta yang dimaksud pada ayat tersebut adalah segala sesuatu yang membuat kita rela melakukan apa saja untuk memiliki atau untuk mempertahankannya. Harta itu dapat berupa apa saja, dapat berupa uang, dapat berupa benda, kekayaan, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat membuat kita terbuai dan dapat membuat kita rela melakukan apapun, termasuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman percaya kita.
Sebab itu nats ini menjadi sebuah peringatan bagaimana kita sebagai orang percaya belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun tantangan dan resikonya. Dan kita ingat bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Sebab Allah sendiri berjanji, Dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia sampai pada akhir hidupnya. Lalu, pelajaran yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyesalan adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita memiliki hidup baru. Ternyata, di balik penyesalan itu ada rancangan Tuhan, ada kesempatan Tuhan kasih. Persoalannya, bagaimana kita mau merespon penyesalan atau rasa bersalah yang kita miliki. Mari kita ingat kembali, ada dua orang murid Yesus yang bernama Petrus dan Yudas. Mereka berdua pernah melakukan kesalahan yang besar. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Yudas mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Lalu setelah mereka melakukan itu, Petrus dan Yudas sama-sama merasa bersalah, sama-sama menyesal atas perbuatannya. Tetapi disinilah kita bisa melihat bagaimana respon Petrus dan juga Yudas. Itulah yang membedakan mereka. Ketika Petrus merasakan bahwa dia telah bersalah, dia menyesali perbuatannya. Dan kemudian Petrus memilih jalan untuk bertobat. Dia kembali hidup baru. Sedangkan Yudas, dia memilih untuk bunuh diri. Mereka sama-sama menyesal, tetapi mereka mengambil jalan yang berbeda. Ada dua respon. Yang satu memilih untuk berbalik arah dan bertobat, tetapi yang satu lagi memilih jalan yang membuat dia semakin terpuruk dan menjadi binasa. Saudara-saudara, Yehezkiel 33 ayat 11 berkata, katakanlah kepada mereka demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Nats ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menginginkan hukuman atau kematian. Tetapi Tuhan menginginkan sebuah pertobatan. Maka inilah yang disebut sebagai kairos, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat memperoleh keselamatan melalui hidup yang baru, hidup yang bermakna dan melayani Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga pada saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 yang telah merubah tatanan kehidupan di dunia ini, merubah tatanan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bahkan sampai kepada hidup kerohanian kita. Dalam kesulitan ini kita kembali disadarkan bahwa ternyata kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rentan dan cenderung melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Karena itu kita diingatkan, jangan sampai penyesalan datang terakhir. Mari kita semakin awas diri dan berhikmat di dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Mintalah hikmat dan kekuatan dari Tuhan, agar kita sebagai umat beriman dimampukan untuk menghadapi segala tantangan di dunia ini dengan taat dan setia. Serta perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan kita, biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji kebesaran-Mu, sebab kasih setia-Mu yang terus mengiringi perjalanan hidup kami, dan sampai saat ini Tuhan memperbolehkan kami untuk kembali bersekutu, kembali memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas hari yang Tuhan telah kuduskan ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan itu boleh menjadi pedoman, pegangan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang taat dan setia, supaya kami tidak dikalahkan oleh berbagai keinginan daging di tengah dunia ini, oleh berbagai ragam kejahatan yang dapat membuat kami jatuh ke dalam lubang dosa dan menjauh dari Tuhan. Karena itu kami memohon pengasihan Tuhan. Berikan kepada kami hikmat dan kekuatan supaya kami diteguhkan untuk menjalani hidup ini, memilih pilihan yang baik dan benar, dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang selalu taat dan setia, dan melalui kehidupan kami, kami dapat memakainya sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan, menunjukkan hidup yang penuh dengan makna, dan membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena itu sertai Bapa seluruh jemaat Tuhan di gereja HKBP Resort Perumnas Klender ini. Biarlah semua orang dapat merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidup mereka. Dan mereka semua boleh memuji memuliakan nama-Mu melalui kesehatan, melalui kekuatan, melalui panjang umur yang Tuhan berikan kepada mereka semua, khususnya jemaat yang harus beribadah
di tengah rumah mereka masing-masing. Biarlah Bapa, pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh dunia pada saat ini, khususnya di tengah bangsa dan negara ini, boleh segera berlalu dan kami semua boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya hanya kuasa Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan segala sesuatunya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berikan selalu pemeliharaan-Mu, ragam berkat dan kesehatan, supaya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, boleh teguh beriman dan tetap memiliki pengharapan yang hidup. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk gereja-Mu HKBP Resort Perumnas Kalender. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh kegiatan pelayanan yang berjalan di tengah gereja ini, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan memberi sukacita bagi semua orang. Kami berdoa Bapa di sorga bagi keluarga yang sedang dalam keadaan duka, yaitu keluarga besar Marpaung. Ketika Tuhan telah memanggil Ibu Rosinta Boru Siahaan dari tengah-tengah keluarga, meninggalkan seluruh keturunannya. Karena itu Bapa, kami serahkan keluarga besar Marpaung dan juga keluarga besar Siahaan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang meneguhkan, menguatkan mereka, dan Tuhan yang memberikan sukacita yang berasal dari surga di tengah-tengah hati dan pikiran mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Haris M. Gultom. Kiranya seluruh keluarga dan Ibu Boru Pakpahan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera, sehingga mereka boleh tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, dan mereka boleh kembali bersuka cita pada hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mendoakan jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang memberi kesembuhan, pemulihan melalui segala obat-obatan dan perawatan mereka, sehingga kami semua boleh kembali berjumpa dalam tubuh yang sehat dan dalam keadaan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, itulah doa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari BNH nomor 730. Keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhan, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Horas.